Sudah selayaknya Gusti Prabu menempatkan Arya Kamandanu pada kedudukan yang lebih terhormat. Saya kagum dengan pengabdiannya yang tulus kepada Majapahit. Meski terus terang, sebelumnya saya agak meragukannya. Dia dan Putri Banyak Kapuk itu pantas untuk diberi penghargaan istimewa, Gusti Prabu. Iya. Terima kasih, Kamandanu. Selamat, Kamandanu. Kak Mesin, Kakak Mesin, Kakak Mesin, Kakak Mesin, Kakak Mesin. Kakak Mesin, Guru. Kakak Mesin. Mesin kenapa? Mesin kenapa? Kakak Mesin hilang di hutan. Dia pasti diculik oleh dedemit penjaga hutan, Guru. Saya sendiri hampir ditangkapnya kalau saya tidak segera lari. Kamu lihat demit yang mau menangkapmu? Tidak, Guru. Saya tidak melihatnya.
tapi suaranya sangat mengerikan. Guru mau kemana? Mencari kakakmu. Siapa kamu? Kenapa menawan saya? Kamu pasti mata-mata penduduk kampung untuk menangkapku. Mata-mata? Ya, kamu sengaja menungguku keluar untuk mencuri ternak, ya kan? Saya tidak mengerti maksud Tuan. Penduduk memang sering kehilangan kambing. Tapi saya dengar dari mereka, pencurinya hantu hutan. Maaf, apa benar hantu hutan itu adalah Tuan? Aku harus tetap hidup, maka terpaksa harus mencuri makanan. Saya lihat, di sini banyak pakaian prajurit Mongol. Tuan seorang prajurit? Aku yakin kamu bukan asli penduduk sini. Siapa namamu? Saya orang asli sini. Nama saya Nyai Paricara. Tidak usah bohong. Aku sangat mengenal jurus yang kamu mainkan. Itu kungfu, bukan silat. Juga kulitmu. Kenapa Tuan berada di sini? Aku bersama 4 sahabatku melarikan diri dari kesatuan. Kenapa kita harus lari? Kita bisa susah, Sinuan. Terserah kalian. Aku orang Han yang tidak mau diperintah terus-menerus oleh orang Mongol itu. Lebih baik aku tinggal di sini. Aku setuju. Kita harus cari tempat persembunyian. Ayo. Mana teman Tuan yang lain? Mereka mati satu demi satu karena penyakit. Semua aku kuburkan di depan goa. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kamu pasti orang Han. Saya Sin Huan. Penakut. Saya kan calon tabib, guru. Bukan calon pendekar. Dari kecil saya ikut guru, belum pernah diajari ilmu kanuragan. Apa tabib harus penakut? Di mana kamu berpisah dengan Meisin? Di dekat pohon itu, kami masih bersama-sama. Siapa yang mengizinkanmu keluar? Dia adalah guru saya. Saya sudah ceritakan pada Tuan. Kamu bilang gurumu seorang tabib. Dia seorang pendekar. Sabetan tasbihnya hampir memecahkan kepalaku. Dia tabib Wong Yin. Guru saya. Orang selatan. Guru. Dia Tuan Sin Huan. Dia seorang prajurit Tartar pengikut Panglima Kau Sing. Saya kira siluman yang seringkali mencuri ternak penduduk. Tanja, sini kamu. T.
Ternyata yang menculik kakakmu masih manusia. Sebangsa kamu juga. Kenapa kamu tidak pulang, Mei? Karena tangan saya dirantai oleh dia. Kenapa kamu menculik muridku? Dia mengetahui persembunyianku. Dan siapapun yang mengetahui persembunyianku harus dibunuh. Enak saja. Kamu mau menghilangkan nyawa orang. Kamu takut ketahuan orang. Takut. Pasti karena kamu telah melakukan kesalahan, bukan? Sebab hanya orang yang bersalah yang bisa takut. Mungkin babi hutan di sekitar saya tinggal sudah habis. Karena sering saya buru untuk makan selama beberapa tahun. Untuk mempertahankan hidup, terpaksa saya harus mencuri ternak penduduk. Kenapa kamu tidak ke kampung saja, menjadi warga kampung seperti saya? Penduduk sini rata-rata baik-baik. Dan mau menerima kita dengan tangan terbuka. Sepanjang kita baik kepada mereka. Bahkan mereka mau mengangkat saya sebagai kepala dusun. Karena saya sering mengobati para penduduk yang sakit. Guru, ternyata tuan ini lebih muda dari yang saya duga. Nah, kalau begini kan lebih tampan. Apa? Saya tampan? Iya, jauh lebih tampan daripada guru. Kanja, hey, makan dulu. Sebentar lagi, guru. Beberapa kali Dyah Leyuda datang kepadaku. Meminta supaya mendesak pemerintah untuk ikut mencari istrimu. Juga anak dan istrimu yang hilang itu. Dyah Leyuda terlalu berlebihan. Terus terang sebenarnya saya masih ragu, Gusti. Apakah istri dan keponakan serta anak saya masih hidup? Terakhir kali saya bertemu, istri saya terluka parah oleh Aji Tapak Wisa. Sementara rumah gubuk tempat kami tinggal sudah terbakar. Itu terjadi sebelum kita menyerang Kediri, Gusti. Itu sudah cukup lama. Saya tidak menemukan anak dan keponakan saya tewas terbakar di dalam gubuk itu. Artinya masih ada kemungkinan mereka hidup. Tapi di mana mereka sekarang? Saya tidak tahu. Sudah sampai ke pelosok-pelosok desa saya mencari. Tapi tidak pernah ketemu. Lepas dari apa tujuan Halayuda di balik usulannya itu. Memang tidak salah. Kalau pemerintah bisa membantu kamu menemukan keluargamu itu. Saya akan coba untuk membicarakannya dengan Gusti Prabu. Terus terang, sebenarnya saya malu, Gusti Patih. Pengumuman atas nama Baginda Prabu. Diharapkan semua warga yang berasal dari Kitai Nagari supaya berkumpul di rumah Ki Bekal. Barang siapa yang menemukan seorang wanita dari negeri Cina yang bernama Nini Mesin akan mendapat anugerah dari Sang Prabu. Atas nama Sri Prabu Kertarajasa Jayawardana, Rakrian Mantri Rihaludia Halayuda. Ada prajurit dari Kota Raja mencari kakak Mesin, Guru. Kalau ngomong itu yang jelas, Tanca. Prajurit Majapahit itu mencari Mesin untuk apa? Saya kurang tahu, Guru. Tapi katanya mereka akan memberi hadiah. Kalau mau membawa kakak Mesin ke balai desa atau Kota Raja di Trawulan. Orang-orang itu langsung dari Raja. Itu yang namanya tidak jelas. Apakah Mesin dicari sebagai penjahat atau dicari sebagai orang hilang? Maaf, Guru. Saya tidak menanyakan hal itu. Tapi apa bedanya? Jelas beda. Kalau Mesin dicari sebagai penjahat, maka dia akan menderita. Penjahat atau dicari sebagai orang hilang? Maaf, Guru. Saya tidak menanyakan hal itu. Tapi apa bedanya? Jelas beda. Kalau Mesin dicari sebagai penjahat, maka dia akan menderita.
Tapi kalau Mesin dicari sebagai orang hilang, maka dia akan menemukan kebahagiaannya. Guru, apakah orang-orang Majapahit juga memusuhi saya? Seharusnya tidak ada alasan untuk itu. Barangkali ada yang sengaja memfitnah saya. Menurut ceritamu, yang mengejar-ngejar kamu dan suamimu lo dulu adalah orang Kediri. Juga waktu kamu bersama dengan suamimu yang kedua. Sekarang orang Kediri itu sudah dihancurkan oleh Majapahit. Guru, kira-kira apa maksud orang Majapahit mencari saya? Dengan memberi hadiah lagi? Ternyata negeri ini aneh sekali. Kamu pernah bilang bahwa Kamandanu ingin mengabdi pada Majapahit. Mungkin dia sendiri yang mencari kamu. Tapi menurut Tanca, yang memberi perintah kan Raja Majapahit sendiri. Apakah Kakang Kamandanu menjadi begitu penting hingga seorang raja menurunkan maklumatnya? Di dunia ini apa saja bisa terjadi, Mei. Ayo, latihan lagi, cepat. Capek, kek. Barang Panji lemas. Malah duduk. Ampun, kek. Mana itu anak? Jangan-jangan ke rumahnya si Sapi Ompong. Kalau disisa terus, Panji mau minggat. Kurang aja. Minggat sana, biar dimakan macan. Sama anak kecil. Serang, serang, Nek. Ayu memanggil apa? Nenek, Nenek Naga Runting. Ayu biasa manggil apa? Biung, tapi kan Ayu bukan anak Nenek. Biung. Siapa bilang? Tuh. Sapi Ompong itu tadi bilang apa lagi? Katanya Ayu anaknya Mesin. Nini Mesin orangnya cantik, Yung. Oh, cantik sekali. Seperti bidadari. Rowang, jangan cari gara-gara lagi. Ia sedang bertanya padaku. Saya tahu, adik Mei sangat merindukan kampung halaman. Tidak. Saya melihat adik Mei duduk melamun di batu itu, memandangi laut. Pasti merindukan negeri di seberang sana. Negeri kita tercinta. Barangkali sekedar rindu iya. Tapi untuk kembali tak pernah terlintas dalam pikiran saya. Jangan menipu diri sendiri, adik Mei. Saya selalu jujur pada diri saya sendiri. Apalagi sekarang, saya kembali memiliki guru yang sama arifnya dengan ayah Maboye. Bapak Wong Yin sangat menyayangi saya.
Mesin? Mesin! 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 Mesin? Maaf, Kisanak memanggil siapa? Kamu Mesin, kan? Kisanak keliru, nama saya adalah Nyai Paricara. Ini suami saya, Kijamparing. Tapi Nyisanak mirip dengan istri saya, Mesin. Aneh, tapi mungkin saja di dunia ini banyak sekali orang yang mirip. Maaf, saya permisi dulu karena beban saya cukup berat. Ayo. Mirip dengan Mesin, kakak? Sangat mirip. Tapi namanya Nyai Paricara. Dan rasanya tidak mungkin dia kawin lagi. Pasti bukan dia. Bisa jadi dia. Mungkin dia terpaksa kawin dengan orang yang telah menolongnya tempo hari. Sebentar ya, saya ambilkan obatnya. Terima kasih, Tabib. Sama-sama. Iya. Siapa yang mau diobati? Suamiku. Di mana dia? Kak. Hati-hati, kakak. Xin Huan berbuat kurang ajar kepadamu. Ceritakan kepadaku. Biar beban di kepalamu lebih ringan. Guru, Kakang Kamandanu sudah punya istri. Dan istrinya adalah pendekar yang baik pada saya. Dari mana kamu tahu? Saya lihat sendiri di kampung. Mereka sangat mesra. Mesin. Kata orang bijak. Seperti rejeki. Jodoh pun diatur oleh sang pencipta nasib. Mungkin Kamandanu bukan jodohmu. Buktinya, ketika kalian saling jatuh cinta, ada orang lain yang merusak pagar ayumu. Sesudah kawin, terpaksa harus berpisah oleh cobaan demi cobaan. Tidak perlu kamu sesali sesuatu yang datang dari yang menciptakan kamu. Tidak apa-apa. Bapak cuma kecapean. Terlalu banyak kerja. Iya, ya. Kemarin saya baru membetulkan rumah. Oh. Sebentar ya. Biar Tanca saja yang menyiapkan obatnya, Mei. Mei, akhirnya kapal yang kita tunggu datang juga.
Aku melihatnya berlabuh di pelabuhan Jedong. Siapkan pakaianmu. Kita segera ke sana. Kalau kamu yakin itu akan membahagiakan hidupmu, kenapa kamu ragu-ragu? Sebenarnya, saya merasa tidak tega kalau harus meninggalkan guru sendirian di sini. Aku tidak sendirian, Mei. Ada Tanja dan banyak penduduk yang sangat membutuhkan pertolonganku. Kakak memang pergi kemana, Guru? Setiap orang harus berani mengambil keputusan. Itu yang paling penting. Nah, kakakmu telah melakukannya dengan baik. Dia akan kembali ke tanah leluhurnya di Tiongkok. Tapi kan di sana sudah banyak tabib. Mei, sudah siap? Sudah. Jangan ada air mata. Kalau tekadmu benar-benar mantap. Yang penting, amalkan ilmu pengobatan yang sudah kamu miliki. Dimanapun kamu berada. Baik, Guru. Mei. Berangkatlah. Xinhuan. Jaga baik-baik keselamatan Maisin. Tentu, Tuan. Saya akan melindungi keselamatannya melebihi keselamatan diri saya sendiri. Bagus. Kalau kalian sudah sama-sama cocok, saya sarankan segera kawin. Supaya tidak menimbulkan dosa. Baik, Tuan. Mei, ayo, Mei. Kak. Jaga guru baik-baik. Jangan lupa membuatkan wedang jahe. Kamu kan sudah bisa membuat cah jamur, kan? Guru senang cah jamur. Kalau minyak gorengnya habis, kamu bisa membuat sendiri. Yaitu dengan santan kelapa yang harus dipanaskan secara terus-menerus, Tanja. Kalau bisa berburu babi hutan, lemaknya juga bisa dibuat minyak goreng, ya? Bagaimana kalau saya dan guru kangen sama kakak? Mei, ayo kita berangkat. Beberapa hari ini, aku selalu merenung tentang perjalanan hidupku. Tentang hubungan kita yang tidak pernah bisa serasi. Sebuah persahabatan yang lebih banyak bertengkarnya daripada bercanda. Tanpa terasa, aku sudah tua. Kok baru merasa?
Wong rambutmu sudah putih dan gigimu sudah ompong gitu kok. Itulah. Sudah sepanjang itu rupanya. Waktu kita habiskan dengan sia-sia. Aku belum merasa sebagai manusia yang berguna untuk sesamanya. Lalu maumu apa? Mau petentengan seperti pendekar muda? Kita ini sudah jadi masa lalu, Rowang. Meskipun belum pernah terkalahkan, tapi zaman sudah tidak lagi mengendaki kehadiran kita. Paling tidak, aku ingin berjasa kepada dua anak itu. Aku ingin memperkenalkan mereka pada kehidupan bermasyarakat. Di kota raja kalau bisa. Siapa tahu bisa bertemu dengan Kamandanu atau Mesin. Lalu? Sesudah itu, aku ingin menyepi di puncak Semeru. Aku ingin segera menghadap Hyang Widi. Kamu tega meninggalkan aku sendirian. Cuma segitu kesetiaan yang kamu janjikan pada saya selama ini, iya? Apa kamu hanya mencari alasan saja untuk meninggalkan aku? Iya? Kamu sudah punya kekasih lain? Nini, akhir-akhir ini, aku dihinggapi perasaan rindu kepada sang pencipta alam maya pada. Sang pengatur cakra dunia, aku ingin mengusulkan agar nanti dilahirkan kembali sebagai jodohmu. Walaupun hanya sebagai tukang kebun. Oh, jadi aku sebagai dayang atau mbok-mban begitu? Nini, sementara aku titipkan Panji di sini. Aku mau ke kota Raja Majapahit di Trowulan. Mau mencari orang yang cocok untuk menitipkan kedua anak itu. Syukur-syukur ketemu orang tuanya, baik Kamandanu maupun Nini Mesin.